Tutorial kali ini sih terkait dengan Windows 10. Jadi yang pertama adalah terkait dengan menu-menu icon yang ada di desktop. Bagaimana menyembunyikan icon di desktop ini tanpa harusnya? Jadi Umumnya desktop ini dipenuhi oleh banyak-banyak icon seperti ini, baik dokumen maupun aplikasi yang dalam bentuk shortcut dan lain sebagainya. Nah, jika ingin melihat desktop kita tanpa icon, jadi semua yang ada yang tampil ini kita ingin hide supaya full screen wallpaper kita tampak. Ya, caranya adalah yang pertama, kita klik kanan di sembarang area sini. Kita klik kanan, kemudian kita sorot view, kemudian show desktop icon ini kita hilangkan checklistnya. Kita klik, maka akan seperti ini. Jadi hasilnya kita akan melihat desktop yang bersih tanpa icon-icon shortcut dan lain sebagainya. Nah, bagaimana menampilkannya? Caranya sama. Kita klik kanan, kemudian view, kita klik show desktop icon. Nah, maka dia akan tampil seperti ini. Ya. Terus yang kedua, cara trik yang kedua terkait ini masih terkait dengan Windows 10. Nah, kita akan mengatur tujuan dari File Explorer ketika kita membuka Explorer di Windows 10. Nah, umumnya ketika belum ada pengaturan, jika kita luncurkan File Explorer, maka aplikasi akan masuk ke dalam fitur Quick Access yang dimiliki oleh Windows 10. Nah, kita lihat dulu File Explorer. Nah, ketika kita luncurkan File Explorer ini, maka umumnya dia akan masuk ke dalam Quick Access ini. Maka ketika kita membuka file-file yang lain, maka dia akan berurut. Kebetulan ini sudah saya bersihkan, maka yang tampil hanya seperti ini. Nah, bagaimana supaya File Explorer kita tampilannya seperti ini? Gitu. Supaya tampilannya ketika kita luncurkan File Explorer, maka akan segera masuk ke tampilan seperti ini atau di PC gitu. Nah, caranya adalah yang pertama, saya ke Quick Access dulu, tampilan awal ketika kita luncurkan File Explorer ini. Pertama kita ke menu view di sini. Menu view, kita klik. Selanjutnya kita menuju ke menu option. Klik. Maka tampilannya akan seperti ini, teman-teman. Ini ada banyak sekali fitur-fitur supaya File Explorer-nya itu langsung menuju ke PC, maka kita open File Explorer ini, kita klik, kemudian kita pilih this PC,
kemudian kita apply, kemudian kita oke. Oke, ini saya close dulu. Cara meluncurkan file Explorer, caranya klik kanan sini, kemudian pilih file Explorer, klik. Nah, maka tampilannya akan langsung menuju ke disk PC, berbeda dengan tampilan awal tadi. Kalau yang pertama, dia akan menuju ke sini, Quick Access. Oke, setelah kita atur, maka dia akan langsung diarahkan ke disk PC. Maka partisinya akan kelihatan untuk membuka file-file yang ada di partisi. Nah, Oke, saya close dulu. Oke, selanjutnya kita akan memanfaatkan fitur recycle bin. Ya, recycle bin ini adalah penampungan sementara file-file yang kita hapus menggunakan tombol delete. Jadi ketika ada file yang kita hapus dengan tombol delete, maka umumnya dia akan tersimpan di recycle bin. Ya. Namun kemudian jika kita ingin menghapusnya secara permanen, maka biasanya kita menggunakan kombinasi antara shift delete. Ya, biasanya kombinasi shift plus delete ini kita gunakan supaya ketika kita menghapus file, maka dia tidak akan masuk lagi ke recycle bin. Nah, untuk membuat perintah ini berjalan secara permanen, supaya ketika menekan tombol delete, dia akan untuk membuat permanen kombinasi antara shift dan delete tadi. Caranya adalah klik kanan icon recycle bin sini, kita klik kanan kemudian pilih properties, aktifkan pilihan don't move. Nih, ini kita aktifkan, kemudian pilih apply, kemudian oke. Nah, maka otomatis kombinasi recycle bin sudah aktif dan file-file yang di delete akan secara permanen dan tidak masuk lagi ke recycle bin. Saya kira demikian untuk tutorial kali ini. Selamat mencoba dan salam sukses.